Yang suka makanan cepat saji kudu tahu ini. KFC, McDonald's, dan Pizza Hut yang balihonya tersebar di beragam tempat itu ternyata menguasai 49% penjualan makanan cepat saji di Indonesia. Lalu berapa cuan mereka dan bagaimana daya saing produk brand F&B lokal? Industri food service memang gurih di Indonesia. Laporan dari United States Department of Agriculture and Global Agricultural International Network pada Oktober 2021 menyebut, nilai industri food service di Indonesia mencapai 24,3 miliar dolar atau setara 356 triliun rupiah pada 2020. Berikut list outlet makanan terbesar di Indonesia pada 2019 sampai 2020. Nomor 1 ada KFC atau Kentucky Fried Chicken, namun dengan jumlah outlet yang menurun dari 721 menjadi 713. Pemasukan KFC juga menurun dari 458,8 juta US dollar menjadi 316 juta US dollar atau setara 6,8 triliun rupiah menjadi 4,6 triliun rupiah. Di posisi kedua dan ketiga ada Pizza Hut dengan jumlah 501 outlet dan McDonald's dengan 211 outlet. Ternyata outlet dalam negeri tidak kalah saing kok. Jeko, Hokben, Restoran Sederhana, dan Richie's Factory juga masuk 10 outlet makanan terbesar di Indonesia. Jadi, kamu suka resto dalam negeri apa mancanegara?